Sebuah video yang memperlihatkan banyak remaja putri di trotoar depan Plaza Surabaya, Delta Plaza. Mereka foto-foto dengan background Videotron. Video tersebut diunggah oleh akun Instagram @fakta.indo. Ada apa dengan Videotron tersebut? Ternyata ada NCT dalam Videotron tersebut. NCT merupakan boyband asal Korea Selatan yang comeback dengan album Sticker. Para remaja itu merupakan penggemar NCT, bahkan banyak yang datang dari luar kota hanya untuk foto dengan Videotron tersebut. Salah satunya Sarah yang jauh-jauh dari Malang. Baginya, ini merupakan momen langka yang ada di Indonesia. Ia juga berpendapat, promosi album baru dari NCT ini tidak akan lama. Maka dari itu ia rela datang ke Surabaya untuk mengabadikannya. Buat koleksi aja foto-foto. Saya rela dari Malang ke sini buat foto. Katanya ini hari terakhir, tapi katanya mau diperpanjang. Kartu sama stiker bawa sendiri dari Malang buat foto di sini. Ini yang pasangkan fanbase NCT, kata Sarah kepada wartawan, Rabu, tanggal 29 September tahun 2021. Sarah mengatakan, Videotron yang berisi promosi album baru dari NCT hanya ada di 4 kota di Indonesia, Surabaya, Medan, Bandung, sama Jakarta, ujarnya.